Latihan perdana Slavko Damjanovic, tanpa ada waktu istirahat. Pemain asing ke-6 Persebaya Surabaya, langsung menjalani sesi latihan, begitu selesai diperkenalkan ke publik, oleh manajemen Bajul Ijo, Slavko Damjanovic, pemain asing baru Persebaya, yang baru tiba kemarin, dan langsung diperkenalkan di hari yang sama, di sore harinya, Slavko langsung bergabung dengan skuad Persebaya, yang sedang menjalani uji coba. Slavko Damjanovic memang tidak diberikan waktu bermain oleh pelatih Paul Munster, demi menjaga kondisi sang pemain tetap bugar, karena baru tiba, namun, bek berkebangsaan Montenegro ini, menjalani sesi latihan ringan di pinggir lapangan, dan menyaksikan laga uji coba, antara Persebaya versi PON Jatim, di mana Persebaya menang dengan skor 5-0. Slavko juga menyebutkan, kalau ini baru pertama kalinya, dirinya berada di Indonesia, sebelumnya, pemain berusia 31 tahun ini belum pernah ke Indonesia. Saya senang tiba di Surabaya. Ini baru kali pertama saya ke Indonesia, Bali pun belum pernah, kata Slavko. Soal cuaca tidak masalah, cuaca di India di mana saya bermain di sana selama 2 musim, juga mirip di sini, lanjutnya. Pelatih Paul Munster cukup senang dengan kedatangan Slavko Damjanovic, wajar saja, dengan begitu semua lini skuad Persebaya sudah diisi oleh pemain asing, di mana Slavko Damjanovic akan menjadi bek asing Persebaya musim depan, ex-pelatih Bayangkara FC ini juga percaya, kalau sang pemain bisa adaptasi dengan cepat. Saya sudah berbicara dengan Slavko. Saya yakin ia akan beradaptasi dengan cepat di sini, kata pelatih kepala Persebaya Paul Munster.